Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para kiai, para ustaz, sesepuh bini sepuh, wabil khusus ketua takmir Masjid An-Nur Bapak Ayub yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah di malam yang keberapa, Bu? 29. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam 29. Mungkin bisa jadi malam ini malam final ya, Bu ya, di bulan suci Ramadan. Karena kita nanti bisa jadi besok sore mengadakan ru'yatul hilal. Ketika ru'yatul hilal sudah terlihat, bulan sudah terlihat, maka besok malam berarti takbiran, ya Bu ya. Itu ada dua hal, Bu. Ya pertama senang, yang kedua juga sedih. Tapi Ibu senang apa sedih? Senang. Senang. Kalau zaman sahabat itu ada dua hal. Pertama seneng karena mau bodoh ya Pak ya, mau lebaran Idul Fitri kan Pak, ki seneng. Tapi sedih apa kalau zaman sahabat? Sedihnya karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu amal ibadah manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Pak. Gitu Pak. Jadi selama satu bulan jenengan ini puasa, sholat tarawih, sholat wajib lima waktu, sholat sunnah yang lain, terus sedekah, itu amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka para sahabat itu sedih karena ditinggal oleh bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Dan dia khawatir kalau nanti tahun depan tidak ketemu lagi. Ya Bu ya. Lah awake dhewe iki ngerti apa ora, Bu? Tahun depan iso ketemu bulan Ramadan apa ora, Bu? Insyaallah. Tadongake mugi-mugi jamaah Masjid An-Nur sedoyo diberi kesehatan, bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan dan juga keluarga yang ada di rumah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sedang sakit diberikan kesehatan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'si ismin jamaah Masjid An-Nur anta syafi la syifa'an illa syifa'uka la yughadiru sa'man. Yang sedang kesulitan dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kula sedaya umur panjang, umur yang panjang tapi berkah. Amin Allahumma amin. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kula cuma ingin mengingatkan karena malam ini malam 29, malam ganjil. Bisa jadi ini malam terakhir malam Lailatul Qadar. Mungkin insya Allah, kan udah tahu Bu. Maka perbanyak ibadah pada malam hari ini Bu. Yo, kalau Ibu gak sempat ya di rumah gak apa-apa. Tapi kalau sempat ada namanya iktikaf.
Tapi kalau di rumah baca Al-Quran, ya tidak apa-apa, harus zikir kepada Allah sambil banyak doa. Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalau sendirian. Kalau bareng-bareng Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu doa menyambut malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa membayar zakat. Ya Bu ya. Sampun dipersiapkan diri zakate. Sampun. Alhamdulillah. Zaman dulu itu zaman Nabi. Ketika itu ada orang meninggal, kemudian Nabi itu mau menyolatkan. Setelah mau disolatkan, tiba-tiba orang yang meninggal itu kan ditutupi Bu. Ditutupi, kalau sekarang itu jari lah Bu ya, misalnya. Ditutupi jari, jari teki ono suara rosar, ada benda bergerak. Tiba-tiba ada ularnya Bu. Ularnya ngene Bu, gede. Wah, ularnya besar. Terus sahabat yang lain ambil pedang mau dipukul ularnya, mau dibunuh. Kemudian ularnya ternyata bisa bicara. Hei sahabat, hamba-hamba jangan bunuh saya. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyiksa orang ini. Karena apa? Orang ini ketika di dunia tidak pernah membayar zakat. Oleh karena itu kita persiapkan zakat kita. Kalau orang kaya mungkin punya harta, hartanya sudah masuk nisab, bisa bayar zakat mal. Kalau tidak ya bayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah penting untuk mensucikan diri kita. Dan puasa kita belum diterima oleh Allah.